Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Barotera Digital. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang SoundCloud. Bagaimana cara daftarnya? Oke. Yang pastinya untuk langkah pertama kalian harus masuk ke Google lalu ketikkan SoundCloud. SoundCloud.com seperti ini. Ini nama websitenya. Oke, kalau sudah enter atau cari. Oke, loading, sabar. Nah, tampilan depan untuk website SoundCloud seperti ini. Oke, ini tampilan pertama atau tampilan depannya. Nah, jika kalian sudah pernah daftar, silakan klik yang sign-in. Kalau masih belum pernah daftar, silakan yang create account atau buat akun ya, create account. Silakan diklik yang buat akun. Nah, kita akan daftar. Jadi buat akun atau create account. Silakan diklik. Create account. Nah, nanti ada beberapa pilihan, bisa memasukkan secara manual di sini atau langsung continue with Google atau continue with Facebook. Kalau pengguna iPhone bisa pakai ini. Oke, kita continue with Google. Oke, masih loading. Nah, silakan gunakan akun sesuai produk atau akun khusus ya, jangan akun pribadi. Oke, contohnya ini saya pilih yang atas. Usahakan menggunakan akun khusus ya, jangan menggunakan akun pribadi. Terus untuk umur usahakan dituakan atas 18. Oke, usahakan di atas 18 tahun. Untuk gender atau kelamin bisa kalian isi, jangan lupa. Kalau sudah klik continue. Yang tombol warna oranye, silakan diklik. Nah, untuk nama tampilan, sesuaikan dengan produk kalian. Oke, sesuaikan dengan produk kalian. Contohnya seperti ini, distributor. Set. Magelang. Contohnya seperti ini. Oh, terbatas berarti SDA. Seperti ini contohnya. Terus get start atau tombol warna oranye itu untuk mulai. Oke, tampilannya seperti ini. Ini website yang berbasis musik ya atau lagu. Nah, terus di bagian kanan layar ada distributor dan SDA atau profil kalian. Silakan diklik. Nah, itu kan muncul beberapa pilihan. Silakan diklik yang profile atau profil. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini belum ada postingan sama sekali. Nah, untuk kali ini kita edit ini. Upload foto profil sama bannernya. Yang pertama kita upload foto profil, upload image yang ini. Lalu pilih foto yang sudah kalian edit. Pilih yang ukuran 1:1. Oke, atau kotak. Nah, seperti ini. Kalau sudah, save. Nah, seperti ini jadinya. Terus yang sebelah sini atau untuk bannernya kita ganti juga. Klik yang upload ini di bagian layar di sebelah kanan layar. Kalian klik upload header image. Nah, silakan pilih yang ukuran landscape. Ya, yang landscape. Open. Seperti ini. Nah, ini bisa kalian geser.
Terus save. Oke, dalam proses untuk menyimpan. Nah, tampilannya seperti ini. Ini masih belum ada postingan sama sekali. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita lihat di setting. Kita bisa setting apa saja. Oke, tidak ada di sini. Untuk konten, custom feed title, tidak perlu. Notifikasi tidak perlu, advertising tidak perlu. Oke, berarti hanya sebatas mengganti foto profil dan foto header atau banner. Oke, sekian dulu materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.